PT Hyundai Motors Indonesia atau HMID merilis Hyundai Stargazer dengan harga pesaing Mitsubishi Xpander dan Toyota Avanza. Hyundai Stargazer resmi dipamerkan ke hadapan publik dalam Ajang Gias 2022 yang digelar di ICE BSD Tangerang. Hyundai Stargazer sendiri memiliki minat konsumen di Indonesia. Tercatat, mobil ini dipesan sampai 2.000 unit, padahal display di dealer masih sangat terbatas dan belum ada test drive-nya pula. Stargazer menawarkan fitur Blue Link dalam demonya di Gias 2022. Pemilik kendaraan bisa terhubung dengan mobil hanya lewat smartphone, baik mematikan dan menghidupkan mesin mobil meskipun jaraknya sangat jauh. Soal dapur pacunya, Hyundai Stargazer memiliki mesin 1,5 LMPI, 4 silinder 16 valve, berkapasitas 1497 cc. Mobil untuk segmen LMPV ini diklaim bisa mengeluarkan tenaga 115 PS dan torsi puncak 143,8 Nm. Dalam penjualannya, terdapat biaya tambahan Rp1.000.000 untuk Captain Seat dan tambahan lainnya Rp1.000.000 untuk varian Prime. Untuk variasi harganya, Active MT dijual seharga Rp243.300.000, Active IVT seharga Rp255.900.000, Trend MT dibanderol seharga Rp263.300.000. Berikutnya ada Trend IVT yang dibanderol seharga Rp275.900.000. Kemudian ada Style yang dijual seharga Rp296.300.000. Dan yang terakhir varian Prime seharga Rp307.100.000. Apakah kamu berminat untuk memiliki salah satunya?